rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Saat ini berbicara mentaati firman Kristus. Filipi 2 ayat 12 berkata, "Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan aku. Terlebih bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Oleh karena itu, kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan, kita telah menerima karya keselamatan dari Kristus Yesus dengan iman percaya Anda dan saya. Dia telah mati untuk kutuk dan dosa saudara saya melalui karya salib Kristus. Tapi juga dia bukan hanya mati, dia telah bangkit. Oleh karena itu kita masuk dalam kuasa kebangkitan bersama Kristus. Di mana kita juga dengan iman kita mati bersama. Jangan kita menyalibkan lagi Yesus melalui hidup Anda dan saya. Hidup kekasih Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, oleh karena anugerah-Mu kami boleh ada di rumah Tuhan saat ini. Kami percaya Engkau layakkan, Kau kuduskan dan kusucikan kami. Kami percaya Roh Kudus bekerja mengurapi kami. Biarlah di dalam pujian dan penyembahan kami hanya nama Bapa yang dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan memulai ibadah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Kita bersyukur sore hari ini kembali saudara dan saya bisa ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Sebab itu mari sore ini kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita karena kesetiaannya, karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya saat kami menyembah-Mu, Engkau Tuhan yang bertahta atas setiap pujian kami. Dan kami mau katakan, saat Engkau hadir melawat setiap kami, ada pemulihan terjadi dalam hidup kami. Ada kemenangan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih. Mari sore ini setiap kita katakan,
kami mau katakan Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami mau katakan bersama, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan katakan terjadi di sini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir melawan setiap kami. Mari kita mau katakan bersama, kami menyembah-Mu. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah. Kemenangan
akan kasih dan kuasa Tuhan. Benar Bapa, saat kami menyembah-Mu, saat kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengangkat sembah kami, kuasa Tuhan bekerja dan kami percaya Engkau hadir melawat kami. Mari, boleh saya undang bangkit berdiri bersama katakan. Amin saudara, percaya setiap kita kalau kita mengandalkan Tuhan, kemenangan boleh jadi milik saudara dan saya. Amin. Sebab itu mari sore ini kita mau naikkan ucapan syukur kita, karena kita tahu kalau kita masih ada sampai sore ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih buat setiap kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan ini ucapan syukur kami bagi-Mu. Haleluya. Selamatkan dan pulihkan ku.
Mari sore ini kita mau bersuka cita, mengucap syukur. Haleluya. Kasihan begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku. Amin. Selamatkan dan kini. Boleh sekali lagi katakan, yo, come on. Katakan, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku. Selamatkan dan pulihkan hidupku. Mari kita bersama naikkan syukurmu, come on. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Thank you Lord. Haleluya. Yo. Naikkan syukurmu, come on. Amin. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau daki. Ayo, come on. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Yang juga dalam hidup kita, amin. Haleluya. Dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyatakan kau Alfa Omega. Dulu sekarang selamanya, oh. Laku
Mari silahkan duduk jemaat Tuhan. Benar Bapa, kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dulu Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kami, saat ini pun mujizat tetap ada. Tapi satu yang kau mau, kami menaruh iman percaya kami di dalam tangan-Mu. Sekalipun mungkin kami belum melihat, tapi kami mau katakan, terima kasih kami sudah menerima pertolongan-Mu. Sebab firman-Mu itu digenapi dalam hidup kami. Thank you Lord. Tiada pernah berubah.
bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Bersyukur karena Tuhan pilih kami untuk kami boleh percaya tanpa kami melihat. Semua itu adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bertanggung jawab untuk kasih setia Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Agar kami Tuhan diberi kemampuan oleh Tuhan untuk selalu mau taat kepada firman-Mu. Karena yakin bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah gagal. Bukan hanya firman-Mu saja, tetapi janji-janji-Mu ya Tuhan selalu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih, itu sebabnya saat ini kami mau lebih dikuatkan oleh Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Kami yakin dan percaya kalau kami datang ke tempat ini saat ini bukan kebetulan, tetapi karena kami dipilih oleh Tuhan untuk kami boleh mendengarkan nasihat-nasihat Tuhan, kekuatan-kekuatan dari Tuhan, penghiburan-penghiburan dari Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bimbing hamba-Mu ketika membahas firman-Mu agar supaya tidak melenceng ke kanan ke kiri, tetapi terfokus kepada mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan. Minggu ini tema gereja kita tentang bagaimana Tuhan ingin supaya kita mentaati firman Tuhan, firman Kristus, ya, firman Allah yang sudah saudara dengar dan saudara baca. Saudaraku, kalau berbicara soal ketaatan, menurut saya itu yang paling penting dan terpenting, ya, karena manusia jatuh ke dalam dosa, itu bukan perkara makan buahnya, tetapi masalahnya adalah tentang ketaatan. Akibat dari ketidaktaatan dari manusia pertama, Tuhan usir manusia itu dan hubungan dengan Allah juga terputus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketidaktaatan dari manusia pertama itulah yang membuat Tuhan marah. Marah besar, saudara. Kenapa? Karena ketidaktaatan artinya menggambarkan manusia enggak takut sama Tuhan. Manusia tidak menghormati Tuhan. Itu yang membuat Tuhan sangat marah. Dari awal, saudaraku, dari awal Tuhan sudah katakan, sudah memberikan perintah yang jelas. Tertulis dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang kedua saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Inilah awal dari kejatuhan manusia. Saya akan bacakan untuk saudara. Ayat 16, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semuanya boleh dimakan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Ya kan, cuma satu doang nih. Janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati, metong, ya kan, meninggoy, saudara, mampus, ya. Jadi saudaraku dari awal, Tuhan baik banget, semuanya boleh loh,
ya kan? Tapi yang satu ini jangan, karena begitu kamu makan, kamu pasti mati. Dalam arti hubungan antara Allah dengan manusia terputus. Gak bisa berhubungan secara langsung dengan Tuhan. Bersyukur puji Tuhan, saudara, dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hubungan antara manusia dengan Allah itu dipulihkan, terbuka. Saudara masih ingat tentunya, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, salah satu peristiwa yang sebetulnya hebat adalah apa, saudara? Tirai yang membatasi ruang maha kudus dan ruang kudus itu terbuka. Robek, saudara, ya, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas, nanti difitnah katanya ada yang gunting, ya. Dari atas ke bawah, robek, terbuka. Artinya hubungan antara manusia dengan Allah terbuka. Amin, saudara. Itu kasih karunia, pemberian dari Tuhan. Sehingga hubungan kita dengan Allah dipulihkan oleh pengorbanan Yesus. Manusia gak taat, saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan ingin supaya kita taat. Ketidaktaatan hanya bisa dikalahkan oleh ketaatan. Amin, saudara. Hanya bisa dikalahkan oleh ketaatan. Tuhan ingin setelah saudara-saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan kita diselamatkan, kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jangan sembarangan, saudara. Jangan berbuat dosa lagi. Tuhan ingin supaya saudara mulai taat. Karena hubungan saudara dengan saya itu dipulihkan lewat pengorbanan sang firman yang dahsyat dan berkuasa, loh, saudara. Yesus adalah firman Allah yang luar biasa hebatnya, berkuasa, gak ada yang bisa nandingi, gak ada yang bisa membatalkan setiap firman. Dan itu mau jadi manusia, menderita, bahkan harga dirinya pun dihabiskan. Supaya saudara-saudara dan saya diselamatkan. Amin, saudara. Jadi saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, oleh sebab itu saya ingin membacakan untuk saudara sekalian firman Tuhan yang tertulis dalam surat Filipi pasalnya kedua ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudara mendengar dan menyimak dengan baik. Dari surat Filipi pasalnya kedua ayat yang ke-12 sampai 18 begini bunyinya, saudara. Ayat yang ke-12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi. Kalian semuanya itu sudah taat. Tetapi bukannya titik, saudara, ya. Saudara, saya percaya ketika saudara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita pasti diselamatkan dong. Pasti masuk surga enggak, saudara? Pasti, karena kita mentaati. Tapi itu kan kalau kita langsung mati. Terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita langsung mati, pasti masuk surga. Seperti penjahat yang di sebelah kanan Tuhan, kan? Nah, saya enggak tahu saudara menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat itu kapan. Saya enggak tahu. Saya sudah 40-an tahun, saudara, yang lalu. Dan saya belum metong. Saya masih hidup sampai saat ini. Dan di dalam kurun waktu 40 tahunan itu, disitulah saya harus berjuang untuk tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Firman Tuhan sudah jelas mengatakan, kamu senantiasa sudah taat, tapi Tuhan ingin supaya keselamatan yang kita terima dari Tuhan tetap dikerjakan dengan takut dan gentar. Jangan sembarangan. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku atau Paulus itu tidak hadir. Jadi saudaraku, Tuhan ingin supaya kita melakukan keselamatan itu, mengerjakan keselamatan itu sebelum kita dipanggil Tuhan dengan takut dan gentar. Saudara tentu tahu firman Tuhan katakan upah dosa itu apa? Maut, loh, saudara. Upah dosa itu maut. Yang namanya maut itu pasti dahsyatnya luar biasa. Tuhan saja takut, ngeri, khawatir supaya saudara-saudara jangan ke sana. Karena yang namanya maut itu kan serius.
menderita luar biasa dan gak bisa mati lagi loh. Saya membayangkan mungkin matanya udah keluar gitu ya saudara, udah badannya juga udah wah udah kacau, udah luka parah. Saudara menderita tuh di alam maut, jangan saudara sih, orang lain gitu ya saudara. Ya. Saudara, dan mau mati lagi, mau bunuh diri, gak bisa. Yang paling tahu yang namanya maut itu Tuhan loh. Tuhan udah lihat tuh, mengerikan. Makanya dia rela. Jangan sampai saudara-saudara dan saya masuk ke alam maut itu. Meskipun taruhannya harus mengorbankan nyawa, mengorbankan harga dirinya, mengorbankan kemuliaan dan kekuasaannya. Semuanya dikorbankan. Kenapa? Karena yang namanya maut itu dahsyat, serius. Kenapa saudara-saudara gak serius? Tuhan ingin setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita diselamatkan, Tuhan ingin supaya kita meninggalkan manusia lama kan? Menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Itu yang Tuhan inginkan saudara, bukan stop ya. Tuhan ingin supaya saudara-saudara mengenakan manusia baru. Ya. Dalam Galatia pasal 5 itu dikatakan tentang keinginan roh dan keinginan daging. Tuhan ingin supaya keinginan rohlah yang kita utamakan. Keinginan roh dan keinginan daging saling bertentangan, saling tarik-menarik. Tapi kita yakin percaya ada Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara dan saya yang akan memberi kekuatan kepada kita untuk kita menolak keinginan daging. Amin saudara. Itu yang Tuhan inginkan, berjuang ya. Saudara berjuang untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dalam surat Petrus itu dikatakan begini loh saudara, dengar baik-baik. Kalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Kalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi orang fasik dan orang berdosa. Bayangkan saudara. Jadi betapa seriusnya saudara-saudara dan saya menjalani kehidupan yang baru ini dengan sungguh-sungguh dan serius. Jangan berbuat dosa lagi. Amin saudara. Kenapa? Karena pasti saudara masuk ke dalam alam maut. Mati saudara ya. Saudaraku, Tuhan ingin supaya kita berjuang di dalam kehidupan ini. Ya, apapun yang kita alami, mari. Firman Tuhan katakan, apa itu yang disebut sebagai keinginan daging? Ya, keinginan daging itu, saudara, di sini dikatakan ya, saudaraku saya catat nih ya kan. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, menyembah berhala, percaya pada sihir-sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah, egois, pemecah belah, dengki, dan lain-lainnya. Itulah keinginan daging. Pemecah belah. Seringkali saudara secara tidak sadar, saudara-saudara dan saya bisa memecah belah antara seseorang dengan orang yang lain. Ya. Gua kasih tahu ya. Dia tuh ngomongin elu loh. Ya, di belakang elu ngomongin. Padahal itu sederhana, tetapi itu termasuk pemecah belah. Iri hati, lihat orang lain sukses enggak suka. Ya. Dan yang namanya dengki lebih jahat daripada iri hati. Saudara, Tuhan ingin kita jangan lakukan itu. Atau egois. Kita udah sukses, orang lain sukses, kita gak suka. Dulu saya begitu saudara. Saya sudah jadi juara. Tapi kalau orang yang gue benci nih dulu nih. Terus dia menang juga, saya gak suka. Ada rasa ih gitu loh saudaraku ya. Dulu sebelum bertobat, istilahnya apa ya? Lu jual, gua beli loh. Tampar pipi kiri, jab kanan masuk, das gitu saudara. Enggak ada yang namanya mengampuni, ya. Saudaraku, firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita, Pak. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu bertentangan dengan keinginan kita kan, saudara. Keinginan kedagingan kita, tampar pipi kiri ya langsung balas saja. Tapi puji Tuhan, saudara, Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara dan saya akan memampukan kita untuk bisa mengampuni. Amin, saudara. Untuk bisa belajar sabar.
saya orangnya gak sabaran. Benar-benar saudara maunya cepat-cepat gitu, gak sabaran. Ya. Terhadap suster tadi pagi itu saya marah-marah. Ya kan, saudara, ikutin saya. Sembari takut terlambat gitu ya saudara, saya paling takut terlambat kalau ibadah. Saya minta dia buka map. Gak bisa-bisa, gimana sih kamu? Gitu, marah saya saudara kan. Jadi saudara, tapi kan saya sudah minta maaf, haleluya ya. Dulu mah gak mungkin, goblok gitu ya. Dulu pasti gitu tuh, goblok banget ya. Dasar kampungan gitu-gitu. Tapi sekarang gak langsung, aduh kenapa begitu ya. Saya orangnya gak sabaran ya. Di sini dikatakan yang namanya keinginan roh itu harus kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, baik, setia, lemah lembut, penguasaan diri. Ya itu dulu gak bisa menguasai diri saudara. Kalau marah langsung jeblak aja ya, langsung bales. Alasannya apa? Gue orangnya blak-blakan. Ya depan begini, belakang begini. Ngomong kalau udah sakit hati tuh balesnya tuh jahat banget loh saudara. Ya. Tapi kalau sudah-sudah, alasannya begitu. Saya orangnya begitu. Kalau sudah-sudah, itu kan buat yang bicara, buat yang mendengar. Sampai mampus gue gak ngajak ngomong lu. Gitu saudara ya. Saudaraku, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan berbuat dosa lagi. Karena untuk supaya menyelamatkan saudara-saudara dan saya, Tuhan mengorbankan nyawanya, mengorbankan harga dirinya, dan dia meninggalkan sorga yang mulia. Supaya saudara-saudara enggak masuk ke alam maut. Amin saudara. Harusnya sih takut loh saudara. Orang lebih takut kalau divonis penyakit yang enggak bisa disembuhkan. Divonis oleh dokter kanker, langsung panik. Cari pengobatan di mana-mana, ya kan? Sampai ke luar negeri dan lain-lainnya, takut banget. Padahal saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, katakanlah berdoa dan kemudian menerima mujizat dan sembuh. Tapi yang namanya orang sakit disembuhkan, terima mujizat, tapi nantinya kan mati juga kan? Metong juga saudara. Kenapa kita enggak memikirkan kehidupan setelah kematian? Semuanya itu pasti mati kok, saudaraku. Dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita nih, hanya 70 tahun menurut Alkitab. Lebih dari 70 tahun tuh ada kekuatan yang Tuhan berikan. Lebih dari 80 itu bonus katanya. Ya, saudara, waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperjuangkan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, itu sangat pendek dan waktu berjalan sangat cepat. Sekarang sudah bulan Mei, saudara, tahun berapa? 2023. Sangat cepat. Tuhan ingin benar-benar saudara berjuang untuk mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Amin saudara, jangan sembarangan. Saudara harus tahu bahwa firman Tuhan mengatakan pada Galatia pasal 6 ayat 7 nih, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jangan mempermainkan Allah, amin saudara. Berbuat dosa lagi. Kan artinya kita mempermainkan Allah. Tuhan ingin ketika saudara berbuat dosa, minta ampun dan janji enggak lakukan lagi. Dan itu terus menerus loh saudara, kita kan ngalamin terus menerus. Dan saya percaya, saya yakin saudaraku, ketika kita melakukan semacam ujian dari Tuhan, Tuhan enggak akan tinggalin kita. Saudara-saudara dan saya sedang berjuang. Ya, ketika kita berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan ketaatan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan menyemangati saudara dan memberi kekuatan buat saudara. Yang penting jangan jadi orang Kristen yang tidak pernah berusaha sama sekali untuk lakukan firman. Amin saudara. Allah tidak mau dirinya atau membiarkan dirinya dipermainkan. Bahkan firman Tuhan harus saudara tahu ya, bahwa Allah kita itu adalah api yang menghanguskan. Api yang menghanguskan dan bahkan terang yang tak terhampiri. Itulah Allah kita sebelum kita itu mengenal Yesus. Terang yang tak terhampiri. Dulu saudaraku, manusia gak bisa seperti kita sekarang ini saudara. Ya, harus Imam Agung yang bisa ketemu dengan Tuhan. Yaitu di ruang Maha Kudus itu, saudaraku.
Ya, sekarang bersyukur kan? Saudara anytime, di mana saja, kapan saja, saudara panggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan. Di mana saja, kapan saja, saudara panggil nama Tuhan, Tuhan hadir. Itu adalah privilege untuk saudara-saudara dan saya. Maka sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan, belajar untuk taat. Dan saya yakin percaya, saudara, ketika saudara-saudara taat, Tuhan pasti sudah sediakan upah buat saudara dong. Amin. Tuhan gak pernah berhutang, Bo. Gak pernah berhutang. Termasuk juga saudaraku, upah yang Tuhan berikan kepada kita kan tidak harus berupa uang. Ya kan? Saudara-saudara dan saya pergi kemana-mana selamat loh. Gak ada kecelakaan loh. Anytime, kapan saja, di mana saja, banyak terjadi kecelakaan. Tapi saudara-saudara pergi ke sana, pergi ke situ, pulang ke rumah, dan tetap selamat. Saya hari Kamis itu berangkat ke Magelang karena ada pertandingan Superliga Junior, ya, 4 kelompok under 19, under 17, putra-putri. Jadi ada 4 kelompok yang kita ikuti di dalam Superliga. Maka saya sebagai ketua, saya harus berangkat. Karena ada pelayanan hari Kamis, jadi saya khotbah dulu baru berangkat. Ya, saudaraku, saya tuh masih suka nyetir sendiri. Memang didampingi, ditemenin oleh anak saya ini, saudara, ya kan? Ya, tapi saya orangnya gak sabaran. Ya kan, kalau dia sih ikutin rambu-rambu lalu lintas itu patuh banget, gua nggak suka. jadi maaf, minta ampun sama Tuhan ya kan. Jadi saudara, jalan. Mas saya tidur dulu, mama yang sih. Oke, ya kan. Kan dia boleh yang mau tidur. Gua ngebut dong, ya kan. Hati-hati ya, Ma, jangan 150 ya. Maksimal 140. Oke. Dia tidur dong, saya pikir kan dia tidur. Saya 160. Loh. Kok 160? Loh, katanya mau tidur. Saudaraku, itu mobil itu kalau sudah di tol itu kan berbahaya banget, saudara. Tapi memang kan saya sudah berdoa, ya. Dan saya yakin percaya selama ini Tuhan selalu loh melindungi. Amin, saudara. Itu perjalanannya tuh luar biasa, saudaraku. Jakarta Semarang saya tempuh hanya 5 jam. Luar biasa ya, saudara. Ya, dianya tidur lah, saudara, ya kan. Iya. Saudara, Tuhan baik, dijaga. Pulangnya tadi pagi tuh saya baru nyampe di Jakarta itu jam 2.40. Ya. Saya istirahat sebentar, lalu jam 9 tadi pelayanan di Raden Saleh. Udah persiapan sih, Jo, sudah beberapa hari sebelumnya. Jadi saudaraku, dan itu ngebut juga tadi malam. Luar biasa, Tuhan jaga. Menurut saya itu juga upah. Amin, saudara. Dan pekerjaan saya diberkati. Dalam pertandingan Superliga di Magelang itu, hanya klub Jaya Raya yang saya pimpin dan juga klub Jarum yang mengirimkan 4 kelompok. Karena kita cukup banyak, tapi klub-klub lain gak mampu. Mungkin hanya 2 kelompok saja yang ikut. Thailand ikut, itu dari luar negeri ikut semua, saudara, hampir semua di Asia. Thailand, kemudian juga Taiwan juga ada, saudara. Kemudian Singapura, Malaysia datang juga. Dan saudara, tadinya dari 4 kelompok itu, saya hanya mentargetkan 1 kelompok saja yang under 17, yang putri. Gitu, saudara. Karena saya sudah rancang semuanya, sudah atur, supaya yang terkuat itu memang saya tujukan, targetkan yang under 17 putri. Tapi puji Tuhan, saudara, secara tidak, enggak pernah terpikir lah, saudara, ya. Ya, bisa 4-4-nya masuk final, saudara. Itu, apa ya, luar biasa lah, enggak pernah kepikir. Jadi, saudaraku, itu juga upah, kan? Pekerjaan kita diberi penghargaan oleh Tuhan. Kenapa? Saya bukan orang yang suci loh, Pak. Enggak, Pak. Ya kan, taat pada firman, kadang-kadang melenceng juga sih, ya saudara. Tetapi kan saya insyaf dan saya minta ampun pada Tuhan dan gak lakukan lagi. Amin, saudara.
Di sini dikatakan lakukan itu jangan pakai berbantah-bantahan, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan. Maksudnya bersungut-sungut begini, saudara, kita memberi, ada orang minta bantuan, minta utang gitu kan, saudara, kita utangin dong, ya saudara ya, dan gak bayar-bayar. Coba saudara, firman Tuhan bilang apa? Kalau ada orang utang gak boleh nagih, mulai bersungut-sungut, Tuhan kan sayang banget gitu ya, kan dia ngutang, dia gak minta loh, kalau dia minta sih gue kasih, ya tapi ngutang kan harus bayar. Artinya kok ngomel-ngomelin loh, saudara. Ya ngomel-ngomel, Tuhan ingin jangan lakukan itu, ya. Jangan bersungut-sungut, lagi berbantah-bantahan. Biasanya kalau berbantah-bantahan itu akhirnya apa? Perang ayat. Ya kan, ayat ini, oh tapi kan ini, oh tuh, gitu. Firman Tuhan katakan ini, dalam Filipi 2 ayat yang ke-14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat. Tuh, saudara. Sekarang ini nih, saudaraku, kita hidup di antara orang-orang yang bengkok hatinya, sesat. Saya sih gak ngikutin Instagram kayak apa gitu, enggak sih. Saya dengerin aja anak saya cerita. Ya. Sekarang ini yang namanya LGBT, saudaraku, yang namanya maaf ya, homoseksual, itu seolah-olah biasa, ya, dianggap biasa dan diterima. Bahkan ada pendeta yang menikahkan laki-laki dengan laki-laki. Kacau balau, saudara, ya. Saya bingung juga, misalnya Pak Yanto, apakah Pak Yanto bersedia menerima Pak Kodir menjadi istri bapak, misalnya gitu ya kan. Terus Pak Kodir, ini istri apa suami? Yang mana suami, yang mana istri, kan nggak tahu, saudara. Saudaraku, kacau balau, ya. Saudara, sudah jelas Sodom dan Gomora itu diporak-porandakan, dihancurkan oleh Tuhan gara-gara itu, ya kan? Ada persetubuhan yang tidak wajar, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan bahkan dengan binatang. Dihancurin, saudara, ya. Saya jadi teringat ketika masih melatih di pelatnas, ya, kalau atlet wanita itu memang kan kelaki-lakian tomboy, jadi memang ada, saudara, ya, dan kebetulan dua-duanya Kristen, saudara. Biasanya nih pelatih ini kepengen menjadi pelatih favorit, jadi apapun yang dilakukan oleh atlet-atlet yang top player itu pasti oke-okein aja supaya jadi pelatih favorit. Saya sebagai hamba Tuhan nggak bisa, kalau ada yang nggak benar harus ditegur. Meskipun resikonya saya sudah tahu, bakal gak disukai. Tapi yang namanya kebenaran itu harus dinyatakan. Karena kebetulan juga dua-duanya Kristen. Saya panggil, ya kan, saya kasih tahu, Sodom dan Gomora. Ya. Saya awalnya saya ngomong gini, saya tahu kalau saya tegur kalian, saya suruh masuk dua-duanya di kamar saya tahu kalau saya tegur kalian, kalian pasti gak suka sama saya. Pasti musuhin. Ya, tapi harus dilakukan. Dan ternyata betul, saudaraku, terjadi sesuatu. Saya paling nggak disukai itu waktu jadi pelatih di pelatnas, karena juga ada atlet putri yang berhubungan dengan atlet putra yang sudah nikah, kan kudu ditegur. Dan saya ingin sampaikan buat saudara, itu pengalaman hidup, ya, jangan pernah bosan atau menyesal setelah kita melakukan kebenaran. Amin, saudara, karena itu kebenaran harus dinyatakan. Saya jadi teringat nyimpang sedikit, ya. Saudaraku, tentang Yusuf nih. Yusuf melakukan kebenaran loh. Ketika dia digoda oleh istri bos, istri Potifar, gak mau kan? Dan kata ayat firman Tuhan, setiap hari istri Potifar itu menggoda Yusuf. Saya gak tahu cara menggodanya gimana. Mungkin setiap kali Yusuf lewat dipanggil, Yusuf, sup. Gitu, saudara, kan. Mungkin ya, saudara, saya nggak tahu. Dulu saya bandel juga, ya kan. Jadi mungkin begitu, ya. Jadi saudara, tapi Yusuf kan tidak bergeming kan. Lama-lama nggak tahan nih istri Potifar. Akhirnya dia perintahkan semua pegawai yang ada di dalam istana itu dikasih duit, suruh belanja shopping. Kalau perlu nggak usah pulang. Karena Alkitab bilang kan, pada hari itu nggak ada orang sama sekali. Nggak mungkin kan
istana enggak ada orang. Kira-kira begitu sama istri Potifar ini disuruh pergi. Wah, ini kesempatan ya kan. Wah, digoda. Tapi Yusuf hebat, saudara. Ini buat saya tuh menjadi pelajaran untuk saudara juga. Ketika ada godaan, perkatakan, omongin supaya telingamu dengar. Apa yang Yusuf ngomong, saudara? Secara sederhana Yusuf ngomong begini nih. Suamimu, bos gua nih, Potifar, baik banget sama gua loh. Gua ini budak loh. Tapi bisa dipercaya, semua yang ada dalam istana ini dipercayakan kepada saya. Saya budak, membawahi, memerintah orang-orang yang bukan budak. Saudara harus tahu tuh, kalau lagi baca firman Tuhan tuh membayangkan, gila, budak itu menjadi kepala diantara orang-orang yang bukan budak. Kan gak mungkin kalau bukan penyertaan Tuhan, amin. Karena berkali-kali firman Tuhan katakan bahwa Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Suamimu, bos aku namanya Potifar itu baik banget sama aku loh. Semua dipercayakan kepadaku kecuali kamu karena kamu kan istrinya gitu. Masa aku berbuat dosa terhadap suamimu, terhadap bosku yang baik gitu kira-kira. Ya, itu yang pertama. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, kalau sedang tergoda, karena zaman sekarang bukan suami saja yang tergoda sih. Istri-istri juga banyak yang selingkuh, Bo. Gara-gara apa? Reunian. Di dalam rumah tangganya lagi masalah, ketemu dengan mantannya, di reuni. Oh, jadian, saudara. Ketika kita tergoda, jangan kita sih, kita enggak ya, orang lain gitu ya kan. Ketika tergoda, saudara, penting banget memperkatakan ya, ya kan. Memang istri gua sudah tua, peot, gendut lagi, tapi kan baik yang mendampingi aku ketika aku susah. Gitu, ngomong-ngomong gitu loh, supaya telinganya dengar. Iman timbul dari pendengaran. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih hebat, Yusuf itu menangkal godaan itu, dia bilang apa? Aku takut berbuat dosa terhadap Tuhan. Amin, saudara. Dan itu diperkatakan oleh Yusuf, telinganya dengar, jadi dia bebas, terlepas dari godaan. Yusuf melakukan kebenaran gak, saudara? Orang benar loh. Tapi akibat dilakukan kebenaran, dipenjara, saudara. Ya, kira-kira pikirannya Yusuf, kenapa sih ada, aduh kalau gitu gua embat aja deh, gitu ya, saudara. Tapi tidak, dia tidak menyesal, saudara. Ya. Tetap ketika dia dipenjara pasti disiksa karena kasusnya berat. Melecehkan istri bos, kan itu difitnah. Pasti digebukin lah. Tapi apapun yang terjadi, Yusuf tetap melakukan atau berusaha atau bekerja. Semua tugas-tugas yang diberikan oleh kepala penjara kepada Yusuf dilakukan dengan setia dan baik. Amin, saudara. Maka dia dipilih oleh kepala penjara itu sebagai pimpinan di dalam penjara. Itu firman Tuhan. Engkau jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, maka engkau tidak pernah turun, selalu naik. Enggak pernah jadi ekor, selalu jadi kepala. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Narapidana, saudaraku, ya, dipercaya. Kita tahu akhirnya tuh bagaimana ya, saudaraku ya. Akhirnya Yusuf menjadi orang yang sangat penting di Mesir. Orang nomor, bukan nomor dua, nomor satu setengah. Karena Fir'aun bilang begini, perbedaan aku dengan Yusuf hanya masalah singgasana saja, tempat duduk saja sih. Ya, tapi semua orang di seluruh Mesir ini tidak boleh bergerak sebelum Yusuf tahu. Gua gak tahu gak apa-apa. Ya, asal Yusuf tahu, dipercaya luar biasa. Gak masuk akal, saudara. Dia budak loh, saudara, narapidana lagi. Kok bisa jadi hebat? Yakin dan percaya ketika saudara gak nyimpang kanan, gak nyimpang kiri, ya penyertaan Tuhan dahsyat, saudara. Gak pernah turun, selalu naik. Ini buktinya nenek-nenek umur 72 tahun gak pernah turun, selalu naik. Saat ini mengetuai klub Jaya Raya bulu tangkis, saudara, jadi ketuanya. Amin, saudara. Mengepalai, kalau yang di Bintaro itu ada sekitar 100 atlet, kita punya satelit-satelit sekitar 200 atlet. Ribetnya bukan main, pusing, saudara. Tapi Tuhan kasih hikmat, sehingga bisa melakukan program-program yang bagus sampai berhasil. Tuhan baik, saudaraku. Ya.
Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari, itulah upah. Kalau saudara taat pada firman Tuhan, Tuhan gak akan berhutang loh. Amin saudara. Masalah banyak yang saya hadapi tuh, waduh, ribetnya bukan main, beratnya bukan main saudaraku. Jatuh, hancur, hancur, hancur. Tapi firman Tuhan sesuai dengan puji-pujian, puji Tuhan loh. Tadi puji-pujiannya sangat memberkati saya. Ya. Percaya bukan karena melihat, tapi firman Tuhan itu terjadi. Amin saudara. Janji Tuhan itu terjadi meskipun lama. Jawaban Tuhan terhadap peristiwa atau masalah pencobaan yang saya hadapi 10 tahun lebih, tapi terjadi sesuai dengan janjinya. Janji Tuhan itu sudah teruji. Ya, firman Tuhan, janji Tuhan itu gak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin saudara. Dia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepada sang firman. Terjadilah saudara, berat luar biasa. Tapi harinya Tuhan yang indah itu terjadi. Luar biasa, menurut saya itu upah. Dan di dalam perjalanan sang waktu untuk menantikan harinya Tuhan yang baik itu, waktunya Tuhan yang baik itu, di dalam kurun waktu penantian ini, mujizat-mujizat terjadilah. Hidupku penuh mujizat, tadi kan kata-kata dalam puji-pujian. Hidupku penuh mujizat, gak pernah kepikir. Ya, saudaraku, di dalam karier saya sebagai ketua, wah gak ada habis-habisnya kalau mau diceritakan. Di dalam pertandingan beregu itu bisa menang, yang gak kepikir, zaman dulu sudah Superliga tahun 2000-an, 2008, itu sukses terus, aneh-aneh saudara. 5 partai nih, partai pertama, kedua, ketiga, keempat sudah dimainkan dan posisinya 2 sama. Susah banget ya kan. Ini posisi 2 sama. Ini yang terakhir ini penentuan. Penentuan nih saudara, main. Game pertama kalah. Game keduanya udah ketinggalan. Udah tinggal newang jawang wis sak gruwile. Tinggal selangkah lagi kalah kita. Ih Tuhan baik saudara. Meskipun lawannya cedera. Tiba-tiba lawannya cedera saudara. Jadi gak bisa nerusin pertandingan, jadi kita menang. Amin saudara. Meskipun cedera, ya wis ora apa-apa, sing penting aku menang. No, ya. Jadi saudaraku bisa begitu. Ya. Banyak terjadi. Yang terakhir aja nih, yang terakhir. Bulan Desember itu ada kejuaraan nasional. Beregu 2 tahun sekali. Antar klub. Dan diputuskan pemain-pemain kita yang di pelatnas itu gak boleh ikut. Padahal kekuatan kita adalah pemain-pemain yang ada di pelatnas. Ada Hendra Setiawan, ada Rian Ardianto, ada Apriani dan lain-lainnya. Gak boleh ngikut. Jadi saudara, kita carilah karena itu dewasa kan, bukan junior. Kita carilah atlet-atlet Jaya Raya yang sudah gak main lagi di dalam klub gitu kan. Tapi masih main sedikit-sedikit. Kita kumpul-kumpulin tuh. Ya udah pada nikah saudara. Ada yang sudah pada punya anak juga. Ya, sampai kita pengen, mak ayo mak, waktu main, mak lari mak, lari mak, gitu ya kan. Anaknya nangis tuh ya, saudara. Tua-tua, saudara, gak pernah punya pikiran bakal juara, saudara. Yang penting partisipasi saja, yang penting ikut saja, ya. Gak ada pikiran juara. Yang favorit juara memang klub Jarum, karena pemainnya banyak kan, saudara. Duitnya juga gak ada seri, duit palsu kali ya kan, saudara. Jadi saudaraku, ya, gak mungkin. Itu favorit juara. Jadi semua pada takut lawan Jarum. Jadi pada saat penyisihan nih, berusaha puji Tuhannya, pada saat penyisihan lawan klub-klub yang lain itu bisa menang 3-0, 3-0. Gak ngerti juga gitu, sampai kita keketawaan loh saudara. Kok bisa menang ya 3-0, 3-0. Akhirnya kan masuk semifinal 4 besar. Puji Tuhannya, kita gak satu pool dengan Jarum. Jarum di atas nih. Jarum dengan Eksis. Kita dibawa dengan Mutiara. Lawannya Mutiara, saudara. Ya. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang menang kan masuk final. Ini juga menang masuk final. Nah, saudaraku, kalau kita ketemu Jarum, jujur aja sih, ya bukan nyerah sih, memang kenyataannya pasti kalah saudara ya. Udah tau lah mutu pemainnya tuh siapa saja. Ih, saudara, kita main lawan Mutiara, menang, masuk final. Giliran Jarum nih, ketemu Eksis, ya diharapin sih Jarum kalah gitu kan. Caranya gimana gak tahu lah saudara. Ternyata Tuhan turun tangan saudara. Ini Jarum ini tidak melawan Eksis. Gak menurunkan atlet yang terbaik. Kenapa? Karena
simpan tenaga untuk lawan kita di final. Jadi menurunkan pasangan-pasangan komposisi yang kedua, kelas duanya diturunkan. Mandeng enteng eksis, ternyata kalah saudara, Jarumnya kalah, yang menang eksis. Jadi di final kita lawan eksis menang saudara juara. Kalau menurut saya itu mujizat, amin saudara. Kenapa? Karena Tuhan memberkati saya. Kalau itu terjadi pada saya, pasti terjadi juga pada saudara dong. Amin ya saudara ya. Iya dong, sama. Mungkin beda lahannya ya saudara. Kalau saudara mau jadi atlet lagi juga udah gak bisa lah gitu ya. Jadi Tuhan baik. Tuhan ingin ya kan, supaya saudara-saudara dan saya ini menjadi bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara-saudara dan saya diharapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang. Amin saudaraku. Jadi kalau ada yang gak benar, saudara harus tegur dengan kasih. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara, mari kita belajar, kita berjuang. Saudara jangan sampai jadi orang Kristen yang gak pernah berjuang sama sekali untuk lakukan firman. Lakukan firman Tuhan dengan taat dan setia. Amin saudara. Karena Tuhan yang kita sembah sangat mengasihi kita. Pengorbanannya luar biasa. Supaya saudara-saudara dan saya gak masuk ke alam maut. Maka yang Tuhan inginkan, jangan berbuat dosa lagi. Amin ya saudara ya. Gak gampang ya berjuang. Kasih tahu kanan kirinya saudara. Jangan berbuat dosa lagi. Silakan. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kalau orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan. Apalagi orang fasik, apalagi orang berdosa. Saya yakin dan percaya saudara-saudara dan saya didukung, diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk melakukan ketaatan. Supaya semakin lama saudara-saudara dan saya semakin menyerupai Kristus. Terus-menerus diperbaharui, mengenakan manusia baru. Amin saudara. Semakin lama semakin menyerupai Kristus. Jadi jangan cuma pinter nyanyi aja. Ku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Artinya terus-menerus tuh. Kadang-kadang tuh sepertinya badai datang silih berganti. Gak ada habis-habisnya, yang satu belum selesai datang lagi yang lain. Tapi itu merupakan satu alat dari Tuhan untuk memproses saudara. Amin saudara. Jadi masuk surga mantep ngono loh, ya kan? Mantep, jangan malu-malu masuk surga. Ya kata orang Jawa tuh ojo celinguan. Masuk surga tuh rindik-rindik pelan-pelan, nengok kanan, nengok kiri sambil malu-malu. Terus ngomong ternyata masuk juga. Jangan dong ya. Saudara masuk juga karena layak masuk surga. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang pada saat ini kami dengar. Kami percaya kalau firman Tuhan kami dengar pada saat ini memang maksud Tuhan itu terhadap kami. Supaya kami mau berjuang melakukan ketaatan bagi Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan kepada kami, kami mau berjuang untuk melakukannya. Kami yakin dan percaya ketika kami taat kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang terhadap kami. Tuhan pasti sudah sediakan upah-upah bagi kami. Yang sakit disembuhkan. Yang sedang ada persoalan dalam keuangan, Tuhan akan pulihkan. Yang ada masalah dalam keluarga pun, kami percaya Tuhan hadir, maka ada pemulihan terjadi. Hubungan antara suami istri, anak-anak dengan orang tua, bahkan menantu dengan mertua, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan kau baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sangat mengasihi kami, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji
Puji nama Tuhan, terima kasih buat pelayanannya. Saya teramat percaya setiap kita diberkati sore hari ini, amin. Terima kasih buat Ibu Imelda, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya dan jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Haleluya, saudara, saatnya setelah kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Mari kita akan satu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa buat kebaikan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan. Kalau sore hari ini kembali kami boleh membawa setiap persembahan kami, kami tahu semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kami mau membawa persembahan ini, biarlah Tuhan memberkati persembahan ini menjadi alat dipakai bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, studi mereka, kami percaya boleh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami siap memberi dengan penuh sukacita. Yang siap memberi katakan amin. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku, ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah seorang hambanya. Namun karena firman-Mu tiada pernah Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk benih firman disampaikan. Kami percaya benih firman-Mu tidak akan pernah keluar dan kembali dengan sia-sia. Biarlah firman itu tertanam dalam loh hati dan pikiran kami, sehingga menjadi logos, menjadi rema, berakar, bahkan berbuah lebat, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi Kristus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Imelda Gunawan, Kau berkati, urapi, pakai lebih heran luar biasa lagi dalam pelayanannya. Biar melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga apapun profesinya, berkati usaha pekerjaannya, keluarganya, kesehatannya, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dan kami sudah diberkati luar biasa. Dan kami juga berdoa untuk seluruh tim pelayanan yang sudah ambil bagian. Berkati song leader, singer, pemain musik, prima tamu, kolektan, asyir, pendoa syafaat, multimedia, siapapun kami yang melayani. Tuhan memberkati. Kau juga pakai mereka untuk lebih heran luar biasa di dalam pelayanan. Berkati juga semua yang hadir, jemaat maupun yang di rumah, pemirsa, Tuhan memberkati. Kami percaya setiap kami yang datang, tidak seperti kami pulang. Kami pulang membawa damai sukacita, damai sejahtera, berkat yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban berat Kau lepaskan, Kau hiburkan, yang lemah diberikan kekuatan, bahkan yang berdosa Tuhan ampuni. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Mari jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus yang sempurna, dan penyertaan kuat Kuasa Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi saudara saya pada saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Kita umat yang percaya dan sudah diberkati luar biasa bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.